Kesalahan perawatan tanaman jati. Nah, ini tanaman jati yang condong rebah itu harusnya ditarik atau pakai tajar ya, bambu, sehingga tidak muncul tunas-tunas seperti ini. Kalau keluar tunas seperti ini, jika tanamannya condong, tidak tegak lurus, akan muncul tunas-tunas seperti ini yang akan mengganggu pertumbuhan batang pokok. Jadi ini harusnya diluruskan dulu. Ditarik pakai tali atau pakai bambu. Jadi harusnya tetap lurus seperti ini. Pertumbuhannya akan normal, batang pokoknya, pertumbuhan batang pokok tidak terganggu. Nah, ini harusnya diluruskan. Dan kalau sudah seperti ini, meskipun diluruskan, pertumbuhan batang pokok tetap akan terganggu, terhambat. Jadi jangan biarkan tanaman-tanaman jati ini tumbuh ke pinggir. Ini mungkin karena kena angin ya. Harusnya diluruskan. Bisa ditarik dengan tali atau bisa juga pakai penyangga. Nah, ini pertumbuhan batang pokoknya terganggu karena sudah tumbuh tunas-tunas baru dari pinggir. Begitu juga dengan ini nih. Ini ada dahan yang keluar dari samping dan sangat subur. Harusnya dibuang ini juga. Karena akan mengganggu pertumbuhan batang pokok. Nah, ini harusnya dibuang. Batang pokoknya bisa kalah. Jadi harusnya seperti ini. Nah, ini pertumbuhannya bagus. Batangnya berdiri tegak lurus. Tidak ada tunas-tunas dari samping. Nah, tunas seperti ini harus dibuang. Karena sekali lagi akan mengganggu pertumbuhan batang pokok. Jadi harus dibiarkan lurus seperti ini. Ini jati Solomon. Ini juga banyak pohon pisang. Saya sudah sarankan di awal tahun pertama jangan dulu ditanami pohon pisang karena bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman jati. Nanti tahun kedua baru bisa ditanami. Karena biasanya pohon pisang pertumbuhannya lebih cepat jika dibandingkan dengan tanaman jati, jadi akan mengganggu pertumbuhannya. Nah, kalau sudah rebah, nah ini meskipun ditarik dengan tali,
tumbuhan batang pokok sudah terganggu, ya harusnya dibuang nih. Dahan-dahan seperti ini harusnya dibuang agar pertumbuhannya bisa normal. Nah, ini harusnya dibuang tunas-tunasnya. Kalau dibiarkan ya tetap terganggu.